السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kitab kita di dalam kitab tauhid semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan dada kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjalankan ilmu yang telah kita pelajari. Demikian pula selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa termasuk di sunnatihi berpegang teguh dengan sunnah sunnahnya sampai hari kiamat kelak. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, izinkan kita membawakan suatu pembahasan yang dituliskan oleh penulis yaitu yang berkaitan tentang ilmu perbintangan ya penulis membuat suatu bab yaitu najah fi at-tanjim ya hal-hal yang berkaitan tentang perbintangan apakah ilmu perbintangan itu boleh dipelajari ataukah tidak dan seterusnya muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum lagi kita jauh ke sana, perlu kita ketahui bahasanya bintang-bintang yang ada di langit sana, yang kita lihat di siang hari dan di malam hari, adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya pasti ada di sana hikmah ada tujuan dari penciptaan tersebut. Ya, oleh karenanya kita akan bacakan ya hikmah daripada penciptaan bintang-bintang yang ada di langit sana. Ya, dan ini disebutkan oleh Qatadah yang di dalam asarnya disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitabnya. Kala Al Bukhari fi Ya, berkata Al Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, qala qatadah. Ya, telah berkata Qatadah rahimahullah khalaqallahu nujum li Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara zinatan lis sama yang pertama itu untuk perhiasan ya yang ada di di langit perhiasan langit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-mulk sama Sungguh kami telah hiasi langit itu dengan penerang, dengan bintang-bintang. Jadi ini adalah salah satu hikmah penciptaan bintang yang ada di langit itu. Sebagai perhiasan langit. Supaya langit itu menjadi tambah indah. Kemudian yang berikutnya kata kota ada rahimahullah. Rujuman lisyayatin sebagai alat pelempar untuk setan-setan. Ya, untuk melempar mereka para setan yang mencuri berita ya, yang ada di langit. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Kami jadikan bintang-bintang itu sebagai senjata ya untuk melempar para setan. Ya, ini adalah tujuan kedua. Bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit itu sebagai alat untuk melempari mereka para syaitan. Kemudian yang terakhir kata kota ada rahimahullah wa alamatin yuh tadabihah. Ya, sebagai bentuk alat penunjuk ya, bintang-bintang itu dijadikan sebagai dalil penunjuk ya, suatu tempat ataupun suatu zaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja biha fi barri wal Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bintang-bintang itu untuk kalian bisa menjadikannya sebagai penunjuk di dalam kegelapan daratan dan lautan. Ya, jadi ini adalah tiga bentuk ya hikmah daripada penciptaan ya bintang-bintang yang ada di di langit sana. Ya. Kemudian faman fiha ghaira dzalika wa adha'a nasibahu wa la ilma lahu bi. Ya, kata kota ada rahimahullah, lanjutan dari perkataannya, barang siapa yang mencari ya di balik ya yang telah disebutkan tadi tiga bentuk hikmah tadi, mencari-cari fungsi lain atau hikmah lain dari penciptaan ya bintang-bintang itu -bintang, maka dia telah terjatuh dalam kesalahan dan telah menyia-nyiakan waktunya dan telah membebani dirinya terhadap sesuatu yang dia tidak sanggup sampai kepadanya ya muslimin rahimani wa rahimakumullah jadi itu sekilas mengenai hikmah daripada penciptaan bintang-bintang yang yang ada di langit ya untuk tiga perkara tidak keluar dari tiga perkara tersebut yang pertama untuk Perhiasan langit, ya. Yang kedua untuk senjata melempari para setan. Dan yang terakhir, ya penciptaan bintang-bintang e, itu adalah untuk, e, sebagaimana tersebutkan tadi, alat untuk dijadikan dalil, ya, untuk mengetahui suatu tempat ataupun mengetahui suatu waktu. kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Insyaallah Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ma'badu. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sambung pembahasan kita berkaitan tentang ilmu, ilmu perbintangan. Kalau kita sebutkan tadi beberapa hikmah ya daripada penciptaan bintang-bintang yang ada, di muka bumi ini atau di atas langit ya maka kita akan bacakan beberapa faedah dari e, asar yang telah kita sebutkan tadi ya asar dari kota Rahimahullah. yang pertama bayanul hikmati fi khalqin nujum sebagaimana dalil al-quran al ya di dalam asar tersebut kita bisa mengetahui hikmah daripada penciptaan bintang-bintang e, yang ada di langit dan ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam al-quran dan yang berikutnya ala fiha ada bantahan bagi orang-orang yang menyatakan bahwasannya bintang itu ada tujuan lain sebagai daripada yang telah kita sebutkan tadi ya seperti persangkaan sebagian orang yang mengatakan bahwasannya kejadian yang ada di langit itu ya, dari bintang-bintang itu mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada yang ada di muka bumi mengaitkan peristiwa yang ada di muka bumi dengan peristiwa yang ada yang ada di langit. Ya, maka ini adalah tidak benar. Ya, ini adalah tidak benar. Bukan itu penciptaan atau tujuan daripada penciptaan langit ataupun penciptaan daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian yang berikutnya annahu yajibur ruju au yajibur ruju ila kitabillah libayanil haqqi Ya wajib bagi kita untuk kembali kepada kepada Al-Qur'an ya untuk kita dapat memisahkan mana yang hak dan mana yang yang batil. Ya, kemudian yang berikutnya, an man <tuh> talabal huda min ghairil kitabi was sunnah faqad as-shawaba wa dayya'a waqtahu wa takallafa ma la qudrata fil Ya. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka pada waktu itu dia telah kehilangan kebenaran, dan telah menghabiskan waktunya dan telah membebani dirinya ya, terhadap sesuatu yang dia tidak sanggup mencapainya. Karena kebenaran itu berada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadikanlah dia barometer kebenaran, petunjuk bagi kita. Orang-orang ya, yang mencari kebenaran selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan mendapatkan kebenaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita ke pembahasan kita yaitu tentang ilmu perbintangan. Para ulama ya telah menjelaskan ya bahwasanya ilmu perbintangan ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu at tafsir dan yang kedua ilmu taisir atau ataupun tasyir. Ya, jadi terbagi menjadi dua, ya ilmu perbintangan. Yang pertama ilmu at-ta'fir maksudnya adalah bahwasannya bintang-bintang itu punya pengaruh dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang ada di, di muka bumi. Misalnya tatkala terjadi gerhana bulan akan terjadi misalnya banjir di muka bumi atau tatkala ada bintang jatuh ya akan terjadi bencana ini dan bencana itu. Ya, yeah mengaitkan peristiwa yang ada di muka bumi ini dengan kejadian-kejadian yang ada di langit. Artinya kejadian yang ada di langit itu mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Ya, maka ini disebut dengan ilmu at-ta'sir dan ini adalah yang terlarang dari ilmu perbintangan tadi. Dan adapun yang kedua, ilmu at-tasyir ya, maka ini adalah ilmu tentang perbintangan juga ya yang berkaitan tentang bahwasanya bintang-bintang yang ada di langit itu ya bisa dijadikan ya alat untuk ya dijadikan dalil untuk menentukan suatu tempat misalnya untuk menentukan eh, arah kiblat misalnya atau menentukan waktu-waktu ya bulan ini dan bulan itu berakhirnya bulan awal bulan dan seterusnya maka ilmu yang kedua ini ya ini diperbolehkan ya diperbolehkan oleh para ulama walaupun di sana ada perselisihan di dalamnya sebagaimana yang akan kita bawakan wa kariha qotadah ta'alluma manazil ya adalah kota ada itu membenci ya ilmu yang berkaitan tentang rotasi atau perpindahan bulan Walam yurakhas fihi ibnu Uyayna dan ibnu Uyayna tidak memberikan rukhsah ya terhadap ilmu bintang ini. Ilmu perbintangan ini semuanya tidaklah dibolehkan kata ibnu Uyayna. Wa dzakarahu harbun an huma wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq rahimahullah. Ya. Dan diberi rukhsah untuk boleh mempelajari ilmu perbintangan ini oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq rahimahumullah. Ya, mereka membolehkan jenis ilmu perbintangan yang kedua ini yaitu ilmu at-tasyir. Yang artinya bintang-bintang itu bisa dijadikan alamat, ya, tanda untuk mencari tahu misalnya arah suatu tempat. Ya mencari tahu awal atau akhir bulan dan seterusnya yang semisal dengan itu bukan dijadikan ya e, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembagian yang pertama yaitu ilmu taksir bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh ya terhadap kejadian yang, yang ada di muka bumi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah intinya para ulama memang berselisih pendapat berkaitan tentang ilmu at-tasyir ini ya tentang ilmu perbintangan ini ya adapun ilmu ta'thir tentu mereka bersepakat atas ketidakbolehannya ya karena memang ya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini murni itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah belum dan tidak menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di langit itu sebagai sebab terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Apalagi sampai berkeyakinan, ya bintang-bintang itulah yang membuat pengaruh ya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Maka akan terjatuh ya keyakinan tersebut akan menyeret seseorang ke dalam syirik akbar. Kau muslimin rahimani wa insyaallah dan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ya mabadu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita sambung pembahasan kita di dalam kitab al mulakhus Bisharhi kitab tauhid di dalam sebuah tema yaitu tentang ilmu perbintangan <tuh> sebagaimana telah kita sebutkan tadi secara umum ya, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Para ulama membaginya menjadi dua, yaitu ilmu takfir wa ilmu at-taisir atau tasir at-taisir. Ya, adapun ilmu takfir maka itu tidak diperbolehkan. Dan adapun ilmu at-taisir maka ada khilaf di antara para ulama, sebagian membolehkan dan sebagian tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membacakan dalil yang dibawakan oleh penulis ya, yang ingin menjelaskan tentang hukum daripada ilmu perbintangan ini. Ya. Wa Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yadkhuluna al-jannata minul khamr wa rahim wa musaddiqun bis-sihr." Ahmad wa Ibnu Hibban bis sahihi adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada tiga kelompok orang yang mana mereka ini tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu mode minul khamer, pecandu khamar minuman keras, yaitu orang yang minum minuman keras dan dia tidak bertobat, ya sampai dia ya meninggal dunia. Kemudian waqati rahim kata Rasulullah yaitu orang yang memotong ataupun tidak menyambung silaturahmi. Ya, saudara-saudara terdekatnya tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ya dijalin hubungan. Ya, ini adalah ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir dan ini adalah yang sesuai dengan kajian kita, wa musaddiqun bisihir yaitu orang-orang yang membenarkan sihir. Ya, dan salah satu jenis sihir ini sebagaimana disebutkan adalah at-tanjim, yaitu ilmu perbintangan itu sendiri. Ya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, "Man kataba syu'batan minan nujum, faqad kataba syu'batan minus sihir." Barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu ilmu ya perbintangan maka pada waktu itu dia telah mempelajari ya sebagian daripada ilmu ilmu sihir kaum muslimin rahimani wa ini adalah ancaman dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya yaitu tiga golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya yang pertama tadi disebutkan yaitu orang yang senantiasa meminum minuman keras dan tidak bertobat sampai akhir hayatnya. Kemudian yang berikutnya orang yang memutuskan tali siratu rahim, Ya. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang membenarkan sihir yang diantara bentuknya adalah ilmu perbintangan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dari hadis ini setidaknya kita akan mengambil beberapa faedah ya. Yang pertama, tahrimut tanjim wa annahu minal kabair yang diharamkannya ilmu perbintangan yang ya sebagaimana yang telah yang sebutkan tadi ya dan bahwasannya yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang dosa yang pertama, 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 yang 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 pertama, yang Ya, ini ancamannya berat sehingga dikatakan itu termasuk ke dalam dosa besar. Ya. Dan yang kita maksudkan ilmu perbintangan adalah sebagai kita sebutkan tadi ya ilmu tasir, ya ataupun ilmu taksir yang mana bintang-bintang itu dikatakan memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Ya itulah yang yang diharamkan. Kemudian yang berikutnya tahrimu syurbil khamar ya yeah. dilarangnya atau diharamkannya meminum minuman keras wal wa'idus syadid fi hakki man mata wa lam yatub min dan di dalam hadis ini ada ancaman yang berat bagi mereka yang senantiasa mengkonsumsi minuman keras dan tidak bertobat sampai akhir hayatnya Kemudian yang berikutnya Wajibnya kita seorang muslim itu menyambung tali silaturahmi. Saudara-saudari kita maka kita kunjungi, maka kita jalin hubungan sosial, kita jalin komunikasi dengan mereka. Ya, orang tua kita. Ya, adik kakak kita. Ya, dan seterusnya. Wajib kita menyambung. Ya. Bukan justru kita putuskan tali silaturahim itu, dan itu termasuk ya ancaman, ya ada ancaman padanya. Ya kemudian yang berikutnya wujub betakzib bisihri bijami anwaih wajibnya kita itu mendustakan sihir itu dengan ya beragam macam jenisnya. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya sihir itu memiliki banyak banyak macamnya dan semuanya itu kita harus kita harus dustakan dan kita harus jauhi. Ya. Sebagaimana di dalam tema ini, ilmu perbintangan juga termasuk ke dalam kategori kategori sihir sebagaimana Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man bahasa syu'batan minan mujum, Pakau diketahui bahasa syukbatan minas sihir orang yang mempelajari ya ilmu nujum maka pada waktu itu dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu ilmu sihir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah intinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ya bintang-bintang yang ada di langit sana dengan hikmah diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk perhiasan bagi langit. Demikian pula sebagai bentuk ya senjata untuk melempar mereka para syaitan. Demikian pula sebagai alat untuk dijadikan dalil. Ya, menentukan suatu tempat atau suatu waktu. Ya, dan ilmu-ilmu selain daripada yang telah kita sebutkan tadi, maka itu tidaklah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, wajib bagi kita untuk untuk meninggalkannya dan mencukupkan diri kita dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus mempelajari dinul Islam ini sampai hari kiamat kelak. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.